nak unboxing 2 kit lama. Apa tu, dia punya grade dia SG, first grade. Ni murah je, dalam RM10, RM12 itu. So ada dua, satu Zaku Hijau, satu lagi RX. So, kita akan buka nombor depan dia, memang simple je lah. Ini tepi RX ni, sikit dia 144. Lepas tu ni post yang dia buat lah. So kita buka. Ini memang simple sangat sebab dia satu kali ni semua, jadi kita kena paint sendiri lah kalau nak bagi untuk warna yang asal tu. So ada satu pack untuk RX tu, dah ada 3 runner, runner A, dia A1 ni kaki, ni A2 shield dengan kaki juga, pada weapon sikit. Lepas tu yang ni A3, badan, tangan, kepala dengan backpack lah. So ini memang satu warna semua, dia warna macam putih hijau-hijau sikit lah. So ni dia punya cara pasang dia lah, menu, construction menu dia. Memang simple, penuh dengan sim apa, sim line lah, channel. Sorry, bukan sim line, apa tu, ha, sim line lah, penuh dengan sim line lah. Kita akan cari pasang nanti. So yang ni dia punya color guide dia. Kalau paint kena jadi macam ni lah, warna yang ni. So dia beritahu warna apa yang kita kena pilih, ataupun kita kena campur ke lah. Ni dia lah, info dia warna. So yang ni untuk RX, tiga warna je. Sekarang kita pergi tengok pada Zaku Hijau dah. Okay, ni Zaku Hijau. Warna ni memang nampak macam lama ni sikit lah, posing yang dulu buat. Lepas tu info dia, ni first grade jugalah. Sekejap tulis kat sini first grade. Save scale 144. Okay, ni info juga. Tengok dalam dia, ya. Asyik terap. Dia ada dua runner. Kakak mati. Ada dua runner. Satu runner dia tak ada nombor lah, tapi ada dua lah. Satu dengan dua. Ni badan dia memang kosong lah. Ada juga shin, kepala dia. Uncle, can you do like this? Yes. So nice. Ni kaki dia. So ni dia punya manual. Ni cara pasang dia. Simple je lah. Then look at this. Cara nak cat lah. Just do like this. Yeah. Okay, tu je untuk unboxing hari ni, untuk 2 kit FG ni. Nanti dah siap pasang, kita akan tunjuk lah. Okay, bye. Assalamualaikum.